Bersama-sama dengan pelancaran Windows 8, salah satu komputer riba yang diperkenalkan oleh Pak Samsung adalah Series 5 Ultra Touch yang mana membawakan sokongan skrin sentuh kepada keluarga Series 5 yang telah diperkenalkan oleh Samsung sebelum ini. Ia juga turut mengekalkan reka bentuk yang nipis seperti pada kebanyakan ultrabook pada masa sekarang dan dilengkapi dengan chip pemprosesan Intel Core i5 dan didatangkan bersama-sama memori sebanyak 8GB. Ia sekaligus membolehkan pengguna melakukan pelbagai tugasan yang memerlukan pemprosesan tinggi seperti mengedit video, bermain game dan sebagainya. Ia turut didatangkan bersama skrin HD bersaiz 13.3 inci dengan sokongan sentuhan 10 titik. Dari segi ruangan storan pula, ia dilengkapi dengan kapasiti sebesar 500GB HDD. Samsung mengatakan bateri padanya bertahan selama 6.7 jam lamanya sesuai untuk digunakan seharian ketika bekerja di luar dan amat sesuai untuk mereka yang selalu terlibat dengan mobile office. Di Malaysia, komputer riba ini dijual pada harga RM2,999.